4,3 × 3,3 ukuran yang cukup ideal lah ya, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga, jadi bisa leluasa mengeksplorasi desainnya kayak gitu. Nanti ini buat konsepnya sendiri unicorn gitu ya, jadi ini buat anak-anak, pinky kayak gitu. Terus ini kita udah mengerjakan bagian dinding ya, jadi untuk dentul-dentulnya kayak gitu, dinding-dinding yang retaknya, terus untuk kelistrikannya, kabel-kabel kayak gitu, lampu juga udah pada terpasang ya. Terus ini daun ceiling juga udah selesai, udah terbentuk juga kayak gitu ya. Ini lucu juga ya buat si daun ceilingnya. Terus ini ada spotlight, ada downlight ya untuk pencahayaannya. Terus untuk next ya, setelah ini nanti ini akan dicat ya untuk bagian dindingnya. Kalau untuk atas ini udah mau selesai hari ini gitu, nanti tinggal bagian dinding aja. Setelah bagian dinding selesai, nanti kita bakal urus bagian lantainya seperti itu. Nah setelah lantai selesai, baru nanti masuk furniture-furniture, mebel-mebel kayak gitu. Ini konsepnya seri unicorn, jadi nanti bakal agak lucu dan unik untuk si furniture-furniturnya kayak gitu. Nah karena ini banyak banget ya, ini persentase terbesarnya adalah pekerjaan si mebelnya teman-teman. Jadi lebih banyak dikerjakan di workshop sebetulnya kayak gitu. Mungkin untuk bocorannya, untuk bocoran di sebelah sini nanti ada lemari besar. Jadi lemarinya besar dan banyak. Terus untuk di bagian sini, ini bagian utamanya ya. Ini bagian kepalanya di sebelah sini gitu. Jadi nanti ada backdrop, terus ada lemari juga ya. Lemarinya nanti ya lucu deh pokoknya, di sini ada lemari juga penyimpanan. Nah untuk di bagian sini, nanti untuk bagian sini bakal full di cover untuk si bagian dindingnya ya. Jadi kita kayak bikin backdrop khusus kayak gitu buat di bagian sini gitu. Jadi nanti ini jendelanya bakal setengah lingkaran gitu. Jadi ini full kita cover pakai mebel gitu. Sebelah sininya nanti ada backdrop setengah lingkaran juga, tapi kecil-kecil kayak gini nih bocorannya. Nah, ini mulai bakal seperti ini untuk yang bagian sini. Oke, mungkin itu aja, kita bakal lanjut ke proses berikutnya, pengecatan dinding dan pengerjaan mebelnya gitu. Oke, itu aja. Sampai bertemu di proses berikutnya.
Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Arfi Ramadan. Jadi seperti biasa ya, setelah selesai mengerjakan pekerjaan, gue bakal menunjukkan atau mereview sedikit hasil pekerjaan kita. Seperti itu ya. Jadi ini kamar tuh kurang lebih ukurannya tuh 4x3 meter ya. Ya ukuran yang menurut gue cukup ya untuk sebuah kamar anak. Jadi ini kamar anak ya, seperti itu. Dan konsep yang kita usung kali ini yaitu unicorn, seperti itu. Karena si anak ini memang suka unicorn ya, seperti itu. Nah, kita mengadaptasi warna dari unicorn tersebut, seperti itu. Jadi nggak melulu kayak unicornnya apa namanya ceplek kayak gitu ya gitu. Jadi kita ambil dari paletnya, seperti itu. Jadi di sini kan ada warna pink, ada warna ungu ya, seperti itu. Dan juga didominasi sama warna putih. Nah, ini untuk si bagian tempat tidurnya ya, atau si bagian dipannya. Dipannya sih sederhana ya. Terus di sini ada penyimpanan, teman-teman. Ya, nah di sini ada penyimpanan. Ya cukup besar di kanan dan di kiri. Terus ini untuk penyimpanan tambahannya, ada rak-rak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Terus ada penyimpanan juga ya. Ya, ini kita pakai list-list kayak gini, lucu ya. Terus ini untuk penyimpanan bagian atas ya. Ya memang untuk bagian atas itu adalah tempat penyimpanan yang jarang digunakan ya. Mungkin kita bisa untuk taruh koper, seperti itu ya, barang-barang yang jarang digunakan. Karena harus naik dulu ke atas, teman-teman, gitu. Terus ini ada mata gitu ya, cerita ini adalah unicorn, seperti itu gitu. Tapi kita nggak mau terlalu vulgar, maksudnya nggak mau terlalu tegas. Jadi ini ada gambar seperti itu aja. Terus kita kasih apa namanya LED kayak gitu ya. Jadi untuk pencahayaannya ya memang kita sesuaikan gitu, teman-teman. Terus di sini ada area santai duduk-duduk buat baca gitu ya. Kayak lucu banget ya buat anak-anak baca gitu. Tapi ada mainan juga, ada boneka-boneka juga ya yang ditaruh di rak-rak ini kayak gitu. Lucu sih, ini salah satu spot favorit ya. Jadi nggak cuma di kasur, bisa juga duduk-duduk di sini gitu, nyender gitu kayak. Makanya masih kecil sih, nanti kita lihat ya seperti apa tuh. Terus lantai ya kita ganti aja sih gitu, biasa vinyl gitu. Terus ini ada backdrop ya, ini untuk penguat konsep ya. Warnanya di sini ada pink dan ungu ya, itu tuh warna apa ya, ya warna ciri khas dari unicorn aja sih, seperti itu gitu, colorful banget gitu. Nah terus di atas ada frame nih, permintaannya. Jadi framenya adalah foto anaknya ya, kayak gitu, lucu banget. Di bagian sini ini ada cermin ya, untuk ya untuk bercermin ya. Dan ini cukup panjang, cukup tinggi ya. Ini juga seneng ya kita kalau misalnya bercermin gitu ya, terus sebelum berangkat sekolah gitu, sebelum pergi gitu. Dan lucu banget ya untuk framenya kayak gitu gitu, teman-teman. Terus di bagian atas ya, nih ceilingnya ya, ini down ceiling ya. Ini juga kita sesuaikan bentuknya ya, kita buat lucu juga seperti itu gitu. Terus ya lampunya udah kita sesuaikan titik-titiknya, jumlahnya seperti itu. Nah untuk dinding area sini, ini cukup favorit untuk gue karena ini dindingnya full kita cover ya. Ini full kita cover. Terus ini visualnya kita adaptasi dari pelangi, seperti itu, teman-teman. Dan ini jendela ya, ini cuma bakal terang banget kalau kita buka ya gitu. Tapi ini jendela bisa dibuka, kita buka nanti gitu ya. Terus warnanya juga sama gitu ya. Ya karena sangat apa ya, bisa merepresentasikan anak-anak lah, seperti itu. Kalau untuk si pelanginya ini, tempat penyimpanan juga ya. Ini untuk TV, ini bisa buat nyimpen-nyimpen kayak gitu. Lucu juga ini bentuknya ya. Ini ada lemari. Nah ini lemarinya ini unik juga ya, karena lemarinya ini sekaligus tempat belajar juga gitu ya. Gitu. Ini kita coba duduk. Nah ya, yang membuat ini menarik adalah ini ada lubangnya ya. Jadi lubang dalam bentuk lingkaran. Terus di sini ada mejanya. Terus ini ada cermin juga untuk mungkin kalau udah agak besar sedikit untuk make up mungkin gitu ya, teman-teman. Itu ini lucu banget nih. Gitu. Terus di bawah mungkin bisa untuk naruh sepatu juga ya di sini. Oh, dan ini untuk penyimpanannya gitu. Nah untuk penyimpanannya juga lucu nih. Si handle-nya lucu banget ya, teman-teman. Itu.
Ya, jadi ini oke banget untuk si lemari ini. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya nih gimana caranya ngambil barang yang ada di lemari yang tinggi gitu. Karena memang banyak banget ya lemari yang dibuat itu tinggi full ke atas. Nah, memang biasanya untuk lemari-lemari di bagian atas itu dipakai ya atau difungsikan untuk barang-barang yang jarang dipakai, biasanya kayak koper seperti itu. Cuma ini kita coba aja deh gitu. Tuh teman-teman. Nah, jadi ini untuk barang-barang yang karena memang rumit ya ambilnya. Bagaimanapun tetap tidak seinstan bagian bawah. Jadi ya gue rasa ini menarik banget ya gitu. Ini girly banget gitu. Dan sebenarnya ini nggak hanya bisa untuk anak-anak aja sih. Kayaknya mungkin ini untuk remaja, mungkin ya untuk orang dewasa juga, anak muda juga ya. Mungkin yang suka konsep-konsep girly kayak gitu kayaknya masih mau ya dengan konsep kamar yang seperti ini gitu. Lucu ya, karena lucu banget gitu. Oke, kayaknya mungkin itu aja kalau dari gue ya. Tunggu aja project-project kita selanjutnya ya, karena memang ya alhamdulillah banyak sekali ya gitu, dan gue masih ada beberapa kesempatan untuk mengunjungi projectnya ya, untuk melihat langsung projectnya, perkembangan project dan pekerjaan kita seperti itu gitu. Oke, sampai bertemu di project-project kita berikutnya yang amat sangat jauh luar biasa dari project-project yang sebelumnya atau bahkan sekarang gitu. Sampai bertemu di next video. Bye. Owner dari Dapur Kito dan mempunyai 3 orang putri yang cantik-cantik. Ini yang pertama, Lakesha, Alesha, Alesha dan Alika. Nah, Lake ini tuh pengen banget punya kamar yang temanya itu apa, Lake? Unicorn. Nah, terus nggak sengaja pas lagi lihat di TikTok tuh ada TikToknya si Arofik kok bagus banget gitu loh. Jadi aku langsung ngehubungin Arofiknya. Si laki tuh pengennya punya kamar yang nuansa unicorn dan warnanya itu maunya pink dan ungu. Jadi kayak gini warna-warnanya. Pink and purple. My I like favorite color that. Jadi itu sebelumnya kamar ini tuh kan nggak tertata sama sekali. Malum lah anak-anak masih kecil-kecil dan banyak coretan-coretan juga gitu. Nah sekarang Lakesha tuh udah umur 8 tahun. Jadi dia udah bisa lebih rapih lagi gitu kan. Salah terus lo maminya, 7 tahun ya Lakesha? Kan 7 tahun! Oh iya 7 tahun. 7 tahun!
Dan sekarang hasil yang diberikan sama Rofiq sangat-sangat memuaskan. Temanya sesuai yang Laki harapin gitu, karena dia memang umurnya sudah 7 tahun dan bukan anak-anak lagi kan. Jadi memang kita buat tuh desainnya bisa dipakai untuk 5 tahun sampai 12 tahun ke depan dengan tema yang seperti ini gitu. Alhamdulillah, Lakesha seneng banget dengan hasil Kak Rofiq. Dari tempat tidurnya, terus di sini ada ruang belajarnya, terus ada kacanya, di situ ada tempat meja belajar gitu dan lemarinya gitu. Bagus banget, dan ini juga ada apa namanya? Pelangi ya, pelanginya unicorn. Terus plafon-plafonnya juga bagus banget. Ya, sangat memuaskan lah dan sesuai harga. Hai. Sama siapa kalian bertiga? Ini pakai. Mana ada? Boneka-bonekanya ada di sini. Di sini. Kamu seneng enggak kamarnya lucu? Unicorn. Ya. Terus ada banyak mainan unicorn. Ya. Ada duduk, ada duduk unicorn Pegasus, pony sama unicorn. Oh, ada tiga. Apa lagunya apa? Bikin malu. Kayak ibu-ibu hantu. Suka pakai lipstick dan kebanyakan mama. Kamu udah bobo di sini berarti? Udah, Mbak. Belum. Gimana kamu happy? Ya. Siapa yang paling lama arurnya di sini? Okay. Oh ya? Lagi balapan. Balapan. Oke, okay, Ami. Coba yang paling lama. Ayo, arur. Satu. Adik saya satu yang cengeng, terus adik saya yang itu suka malu-malu karena di video ini. Videoin bocil. Ah, siapa yang bocil? Kamu. 1, 2, 3 Still little. Terus pas. Abang gak ngomong dulu, oke. Yuk, ini di sini apa? Warna apa? Warna ini bukan ikutin ini yang mana merah. Kayak ikutin yang ini semua. Comment and subscribe, oke. Kalau nggak suka nanti kita mati. 'Teman muda semuanya, semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Jangan takut mengambil resiko, jangan banyak alasan dalam mengerjakan sesuatu, karena selalu ada jalan dalam setiap masalah. Ayo bergerak sekarang, jangan hanya diam, karena ada potensi besar yang harus kamu eksplorasi. Terima kasih, semoga bertemu di kemudian hari.